Selepas Sabah, program Negaraku Apa Kata Januari 2017 peringkat negeri Pulau Pinang kini berlangsung di Perdatek Nibong Tebal. Program ini merupakan salah satu program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia untuk melihat corak pemikiran pemimpin masa hadapan dengan melihat sejauh mana keyakinan, pandangan dan juga harapan generasi belia terhadap hala tuju kepimpinan negara. Apa pandangan generasi muda terhadap semangat cintakan negara? Apabila kita sanggup berkorban apa saja demi negara, sebagai saya sendiri, ialah saya cuba untuk membantu negara dari aspek apa yang saya belajar sekarang, kipalan. Saya cuba untuk memajukan kipalan ke arah yang lebih berjaya dengan menyertai pelbagai program yang dianjurkan oleh kerajaan. Dan program-program ini dapat membantu untuk lebih faham apa yang dilakukan oleh negara pada itu. Harapan saya ialah untuk negara Malaysia lebih maju dan lebih berjaya. Semangat cintakan negara ni perlu dikembangkan pada rakyat remaja. Malaysia ni maju dari segi teknologi semua. Kekalkan kita punya tradisional tu agar semua yang kita bina kira zaman dahulu tu tak akan pupus. Harapan saya agar kekal kita punya jangan-jangan dahulu. Nama mereka tersemat dalam jiwa remaja. Apabila kita melakukan satu kerja, kita mestinya mempunyai semangat cintakan negara dan mempunyai nilai-nilai murni. Contohnya macam saya mengambil bahagian multimedia, saya akan terus membuat filem yang lebih berkualiti dan membawa ke peringkat yang lebih baik. Saya menjahirkan semangat tu dengan menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan dan saya juga akan memberi pendapat kepada pihak pengurusan supaya mengajukan lagi perkara-perkara yang macam ni dapat memupuk semangat cintakan negara supaya negara kita akan terus maju dan merdeka dan tidak akan dijajah lagi oleh negara asing. Semangat sukarelawan dalam melakukan apa saja aktiviti, sebagai contohnya pergi ke hadiri program berkaitan dengan negara lah, sebagai contohnya transformasi nasional ke-50. Malaysia akan menjadi sebuah negara yang lebih maju, hormat oleh mata dunia. Memupuk semangat dan nilai-nilai murni dalam diri warga Malaysia. Negara kita akan sentiasa maju dan tidak ada pergaduhan sesama manusia. Nilai kasih sayang kita kepada negara dan serta bangga kepada negara sendiri dan mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan kita sendiri. Kita boleh pupuk melalui aktiviti sukan, koko yang diadakan. Negara Malaysia akan terus maju dari segi ekonomi, sukan, serta pendidikan dari segi keuangan. Semangat cintakan negara ini, ia dapat membina generasi baru, terutamanya anak-anak muda ke arah ketakwaan dan cintakan negara. Menyertai atau menghadirilah kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah serta program-program yang dianjurkan oleh beliau. Semoga rakyat dapat hidup dalam keadaan sejahtera dan hidup dalam keadaan yang sihat. Suatu perasaan, perasaan cinta atau kasih sayang terhadap sesuatu benda dan kita sanggup berkorban demi apa yang kita cintakan perkara tersebut. Kita rela berkorban apa saja demi negara kita daripada ancaman musuh ataupun ancaman bangsa-bangsa yang lain. Supaya Malaysia terus maju untuk mencapai transformasi nasional 2050 ataupun TN50 untuk menjadi negara maju dari segi global, ekonomi, kewangan, sukan dan juga yang lain-lain. Negaraku Malaysia. 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 Negaraku Malaysia.